Jembatan Wonokerto yang menghubungkan Jalan Pantai Utara atau Pantura Demak resmi dibuka kembali hari ini, Jumat 18 November setelah dibongkar untuk perbaikan pada pertengahan bulan Juli kemarin. Dibukanya kembali, Jembatan Wonokerto dipastikan langsung oleh Ganjar Pranowo saat meninjau pengerjaan yang telah memasuki tahap finishing atau tahap pengeringan aspal. Sebelumnya, Ganjar mendesak pihak PT Bukaka dan PT PP Semarang Demak selaku kontraktor untuk segera menyelesaikan perbaikan lantaran pengerjaannya lama dan membuat macet di jalur Pantura Demak. Pada 18 November 2022, setelah pengaspalan yang diperkirakan akan kering pada sore nanti, Ganjar memastikan jembatan Wonokerto langsung dibuka dan dapat dilalui oleh masyarakat. Diharapkan kemacetan akan segera terurai seiring dibukanya kembali jembatan tersebut. Dari jembatan Wonokerto, orang nomor 1 di Jawa Tengah itu langsung mengarahkan kendaraannya menuju tol Semarang Demak Seksi 2 untuk memastikan pengoperasiannya. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan subscribe channel Sahabat Ganjar agar teman-teman semua tidak ketinggalan berita terbaru dari Pak Ganjar maupun dari Sahabat Ganjar. Terima kasih.